Rizky Billar antusias menyambut usianya yang ke-27 tahun. Usia Rizky Billar genap 27 tahun ini pada 12 Juli 2022. Rizky Billar ingin merayakan pertambahan usianya bersama Muhammad Lesnar Al-Fatih Billar, anaknya yang baru berusia 6 bulan. Ulang tahun saya nanti, spesial dan pertama kali ditemani anak, kata Rizky Billar di kawasan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Sejauh ini, Rizky Billar dan Lesti Kejora belum ada rencana menambah momongan. Ia menyadari Lesti Kejora butuh perjuangan saat melahirkan Muhammad Lesnar Al-Fatih Billar lewat persalinan kaisar. Setelah anak pertama berusia 3 bulan atau 4 tahun, kami baru mau punya anak lagi, ujar Rizky Billar. Saat ini, Rizky Billar dan Lesti Kejora sedang menikmati status barunya sebagai orang tua. Fokus mereka hanya mencurahkan semua kasih sayangnya ke Muhammad Lesnar Al-Fatih Billar. Rizky Billar bersyukur anaknya mengalami perkembangan pertumbuhan yang baik. Alhamdulillah, perkembangan anak yang baik, saya bahagia, ujar Rizky Billar. Sebelumnya, Rizky Billar membenarkan kabar batal menjalankan ibadah haji ke Mekkah, Arab Saudi. Rizky Billar sebenarnya berharap bisa pergi menunaikan ibadah haji sesegera mungkin. Pergi haji itu kan kewajiban, tapi nggak bisa tahun ini karena bentrok sama pekerjaan, kata Rizky Billar. Kabarnya, Rizky Billar dan Lesti Kejora akan naik haji gratis karena mendapatkan undangan dari Kedutaan Besar Indonesia dari Arab Saudi. Betul, cuma mungkin tidak jadi, rezekinya bukan tahun ini, ujar Rizky Billar. Ia berharap dalam waktu dekat memiliki rezeki agar bisa pergi umrah bersama keluarga besarnya nanti. Usut punya usut, terkait hari ulang tahun Rizky Billar yang jatuh pada tanggal 12 Juli 2022 nanti, Lesti Kejora, sang istri tercinta, telah menyiapkan hadiah dan kado terspesial nan mewah untuk sang suami Rizky Billar di acara perayaan ulang tahunnya nanti. Bahkan tim kami ada juga yang menerima kabar bahwa Lesti Kejora sudah pesan satu mobil sport yang harganya tak main-main yang dihadiahkan ke Rizky Billar di hari ulang tahunnya nanti. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share agar kalian terupdate informasi terbaru dari keluarga Lesnar Entertainment.